Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau dapat paket. Alhamdulillah paketnya udah datang. Ini sebuah laptop. Laptop yang aku beli dari e-commerce. Ini laptopnya merek Advan Soulmate Celeron N4020. Tapi ini udah di-upgrade ya kayaknya. Yang 8 GB, 128 GB, 14 inch, HD W1 Black 8 GB, 128 GB, Windows 11 Ori. Kiriman tanpa nota. Soulmate Advan. Ya, ini harus ada apa namanya? Harus di video kalau mau buka ini, takut ada kesalahan, takut ada kerusakan apa segala macam. Sekalian tak bikinin konten aja. Langsung aja ya kita buka. Ini pesan kemarin. Dia langsung datang aja nih barangnya. Saya buka. Biasa ya. Buka dulu. Advan melihat bu, lihat aja bu, apa bu? Advan. Ini segelnya. Kita dapat apa? Tas ya. Hadiah nih, dapat tas. Kita buka dulu tasnya. Nih, dapat tas Advan. Lumayan lah. Dapet tas Advan. Nih. Nih, coba lihat. Segelnya udah dibuka ya. Udah buka tuh. Udah dibuka. Karena ini udah di-upgrade dari sebenarnya RAM-nya ini tuh cuma 4 GB, tapi aku request yang RAM-nya 8 GB. Jadi ditambah gitu. Tambah karena slotnya ada 2 jadi ditambah. Coba kita buka. Ah, ini. Kelihatan. Ini laptopnya. Set. Oke. Ini laptopnya. Terus apa lagi? Dapat apa lagi? Oke. Ini chargernya. Ini cuma dapat laptop sama charger. Enggak dapat apa-apa lagi. Buku panduan. Ya. Gak ada lagi. Cuman ini doang. Gak ada. Gak ada apa-apanya. Oke. Udah. Ini udah. Gak dapet apa-apa lagi. Cuman dapet tas. Sama laptop. Sama charger. Oke. Kita taruh sini dulu. Langsung kita buka. Wow. Lihat. Ini layarnya Intel Celeron Soulmate hitam. Lihat aja bu, nggak apa-apa bu, santai aja sih bu. Bulan 11 serial numbernya 2023 pembeliannya. Hitam slim Soulmate ya. Ini sesuai dengan kebutuhan ya, cukup dengan kebutuhan saya saja untuk administrasi dan lain-lain.
seperti ini. Coba kita nyalakan. Bismillah. Cepet juga nih ya pengirimannya. Kemarin pesen hari apa? Hari Senin. Sudah datang. Cepet nih. Terima kasih. Sellernya baik. Nyala gak? Ada HDMI, SSD, semuanya lengkap, alhamdulillah. Kita nyalain. Oh, Advan. Laptop Advan Soulmate ini banyak banget dibeli ya sama orang, karena emang harganya murah. Tapi lumayan bagus gitu. Ini setelah direview sama David Gadgetin nih. Jadi rame banget. Dan banyak juga yang upgrade gitu. Dan aku milih salah satu yang upgrade. Untuk laptopku ini. Lihat dulu seperti apa. Aku pesen yang sudah ada OS-nya ya, pakainya Windows 11. Buat ininya juga. Ya, 4.000. Kembali ya. Apa? Kembali 5.000. Oh ya. Nih, bentar. Yuk. Bahasa Indonesia. Langsung Indonesia. Apakah ini negara kawasan tempat Anda? Nanti aja lah ya. Oh, langsung minta ini ya. Ini rencananya nanti selain untuk kegiatan-kegiatanku dalam berjual beli dalam di warung apa segala macam gitu ya. Aku juga mau buat jualan online nih terutama. Karena penting jualan online sekarang tuh.
Oh, apa sih ya passwordnya? Nanti online-online tuh saya mau di sini karena tadinya kan di HP tuh. Dan saya sedikit kerepotan karena mataku udah berkurang. Jadi ya harus pakai yang lebih besar. Ininya, layarnya. Oke. Masih aktif. Nanti kita cek ya dalemannya. Kira-kira bener apa enggak RAM-nya 4 atau segala macam. Karena ini benar-benar berbeda nih. Mudah-mudahan tidak salah beli saya. Tidak ditipu gitu. Karena kemarin banyak juga yang nawarin laptop harganya murah. Intel i5, Intel i7 gitu, harganya murah-murah banget. Makanya ini saya cari yang paling cocok harganya dan paling mudah ininya nih, OS-nya dipakai. Ya gitu aja lah ya, mudah-mudahan nanti laptop ini bermanfaat. Kalau teman-teman semua, kalau yang buat sering buat apa namanya ngedit apa segala macam, pasti laptop kayak gini tuh kentang banget gitu. Walaupun RAM-nya 8 apa segala macam, pasti untuk ngedit untuk apa ya kurang lah ini. Tapi untuk kalau untuk yang pada main dokumen doang atau cuman tadi buat jualan online, segini itu udah cukup, lebih dari cukup malahan. Atau untuk sekolah atau kuliah lah, cukup untuk kuliah doang, tapi bukan kuliah yang desain apa segala macam ya, tapi kan untuk kuliah kantoran gitu, yang dokumen-dokumen doang, ini cocok segini nih. Harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi buat rekomendasi buat kalian-kalian juga yang pengen beli laptop, harganya murah, cuman 2.150.000-an atau 90 gitu, sekitar 2.200.000-an lah gitu. Itu di e-commerce banyak. Nah kalau pesennya di Advan Official Store itu biasanya dikirimnya selama 2 minggu atau sebulan gitu. 2 minggu atau sebulan gitu. Tapi karena ini bukan di official store-nya, ini di Goji Store namanya tadi, dan harganya sedikit lebih mahal dikit, tapi ini lebih cepat gitu. Oke ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton. Ini lagi aku buka lagi seperti apa ininya. Salam. Apa Bu? Bu Haji di mana Pak? Mi, Neng. Itu yang tadi. Iya. Bayarnya 10.000, Mas. Bayarnya 10.000. Ya. Makasih. Pulang ya. Yo. Kurang 10.000. Oh. Ya, makasih. Sudah.